Cara mengobati ambeien secara alami. Tidak perlu terburu-buru untuk menghilangkan ambeien melalui cara operasi. Tanaman yang ada di sekitar kita ternyata ada yang dapat digunakan sebagai cara mengobati dengan cepat. Simak saja langsung. Cara mengobati ambeien dengan daun ungu. Daun ungu atau daun handelem dengan nama latin Latia graptopilum picum L. Griffith juga dapat digunakan sebagai cara mengobati ambeien yang efektif. Hal ini karena daun ungu juga berguna sebagai anti peradangan yang efektif. Kandungan alkaloid dalam daun ungu mempunyai kemampuan sebagai antiinflamasi. Caranya, 1. Rebus daun ungu secukupnya sampai matang. 2. Minum rebusan daun ungu tersebut setiap hari untuk mengempeskan benjolan atau ambeien yang terjadi. Cara mengobati ambeien dengan bunga pagoda. Apakah Anda familiar dengan bunga pagoda? Bunga yang seringkali-kali kita incipi semasa kecil karena adanya rasa manis ini ternyata juga bisa digunakan sebagai cara mengobati ambeien yang efektif. Bunga pagoda mengandung saponin dan polifenol, alkaloid, dan flavonoida. Tiga kandungan inilah yang membuat bunga pagoda berfungsi sebagai anti peradangan. Caranya mudah saja, 1. Petik beberapa bunga pagoda, kemudian rebus. 2. Setelah matang, minum air rebusannya. Cara mengobati ambeien dengan akar kangkung. Kangkung yang biasa digunakan oleh ibu rumah tangga sebagai sayuran ternyata juga bisa digunakan sebagai cara mengobati ambeien. Bukan daunnya yang kita perlukan, namun bagian batang hingga akarnya. Kangkung sendiri mengandung zat vitamin A, vitamin B1, vitamin C, protein, kalsium, fosfor, zat besi. Tentu tidak salah dengan kandung yang kaya manfaat bagi tubuh itu juga berguna untuk mengobati ambeien. Caranya adalah, 1. Ambil batang dan akar kangkung, kemudian cuci bersih. 2. Rebus dengan 2 gelas air mineral hingga menyisakan 1 gelas air mineral. 3. Minum air rebusan tersebut setiap hari. Cara mengobati ambeien dengan urang aring. Urang aring sendiri sering kita dengar sebagai cara untuk menyuburkan rambut atau agar membuat rambut menjadi hitam berkilau. Namun tidak hanya itu saja, urang aring juga dapat digunakan sebagai cara mengobati ambeien yang efektif. Kandungan urang aring seperti ekliptin, alfa tertienil metanol, 2, buta 1,3 dinil, minus 5, BUT3N1 nil tiofin, 2, buta 1,3 dinil, minus 5, 4 CHLORO3 HYDROXY BUT1 nil tiofin, 5, 3 BUTEN1 nil, minus 2,2 BITHIENYL 5 metil asetate, wedelolakton membuatnya berguna sebagai obat herbal yang mujarab. Cara mengobati ambeien menggunakan urang aring adalah untuk diminum, 1. Rebus urang aring hingga matang. 2. Minum air rebusannya. Untuk dioleskan, 1. Tumbuk urang aring hingga halus, 2. Oleskan pada benjolan. Itulah kelima tanaman yang ada di sekitar Anda yang bisa Anda manfaat sebagai cara mengobati ambeien yang efektif. Semoga bermanfaat. PT Denatur Indonesia Group merupakan produsen produk herbal yang sudah terjamin keamanan dan keasliannya. Memiliki lebih dari 80 produk herbal yang sudah terdaftar di BPOM dan bersertifikat halal MUI, serta proses produksi berstandar internasional ISO 9001 untuk menjamin Anda mendapatkan produk herbal yang bermutu dan berkualitas tinggi. Dan berikut ini kami akan jelaskan salah satu produknya, yakni Ambejos. Ambejos merupakan salah satu produk dari PT Denatur Indonesia Group yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan bagi Anda yang memiliki gangguan kesehatan seperti wasir atau ambeien. Memiliki tiga komposisi bahan utama yakni Graptopili Pictum Folium, Paleria Macrocarpa Fructus, dan Curcuma Manga Rhizoma. Ketiga bahan tersebut memiliki manfaat yang bagus untuk tubuh,
seperti halnya Graptophyli pictum folium atau yang dikenal sebagai daun ungu, mengandung bahan aktif senyawa flavonoid, steroid, saponin, tanin, dan alkaloid. Kombinasi bahan aktif ini diduga dapat membantu mengatasi peradangan dan melunakkan tinja bagi orang yang memiliki gangguan kesehatan wasir. Selain itu, produk daun ungu juga diyakini mampu mengatasi konstipasi, melancarkan menstruasi, meredakan nyeri pada radang sendi, mengatasi luka borok, dan mengobati bisul. Pileria marcocarpa fructus atau yang dikenal dengan tanaman mahkota dewa memiliki zat aktif seperti alkaloid, saponin, polifenol, dan flavonoid yang diyakini bisa menjadi anti kanker, anti diabetik, anti radang, antifungal, dan antioksidan. Kurkuma mangga rhizoma atau yang dikenal dengan temu mangga kaya akan kandungan kimia seperti tanin, kurkumin, gula, minyak atsiri, flavonoid, dan protein toksis yang dapat menghambat perkembangbiakan sel kanker. Ambejos merupakan produk herbal yang 100% terbuat dari ekstrak bahan alami, sehingga bisa kami pastikan tidak akan menimbulkan efek samping. Dan berikut adalah manfaat yang akan Anda dapatkan ketika Anda menggunakan produk herbal. Yang pertama adalah tidak ada efek samping. Obat herbal adalah produk alami yang berasal dari bahan alam, sehingga dapat dipastikan bisa diterima oleh tubuh dengan baik. Yang kedua adalah bebas toksin. Obat herbal bebas racun, sehingga aman dikonsumsi oleh siapapun. Yang ketiga adalah menghilangkan akar penyebab penyakit. Obat herbal tidak hanya menyembuhkan gejala penyakit, tetapi juga menghilangkan hingga ke akar penyebabnya. Hal ini karena obat herbal bersifat holistik atau menyeluruh, sehingga bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh untuk melawan suatu penyakit. Dan manfaat yang terakhir adalah Anda tidak perlu operasi untuk pengobatan suatu penyakit. Anda hanya perlu rutin mengkonsumsi produk herbal Ambejos, kemudian menghindari makanan yang berpotensi menghambat penyembuhan, menjaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Dan berikut ini adalah cuplikan video tentang orang yang sudah merasakan manfaat dari produk Ambejos. Namanya ibu siapa, Mama? Nur Aziza. Ibu Nur Aziza, ya. Ibu alamat ini di mana, Bu? Jalan Kiai Haji Suwan Syauri, nomor 36, Cigaru, Cigenyi. Ibu Nur Aziza ini dulu sakitnya sakit apa, Bu, sebelum ini? Ya, dulu saya sakitnya ambien. Sekitar hampir 1 bulan, saya berobat ke dokter dan tim medis. Ternyata hampir 1 bulan itu belum ada perubahan. Ibu, berarti dulu sampai ada pendarahan ya, Bu? Sudah keluar darah setiap hari. Kalau mau BAB rasanya takut karena keringat keluar semuanya, darahnya sampai kayak mancur gitulah. Sakitnya bukan kepala. Dan akhirnya saya silaturahmi dengan Ibu Haja Erna. Di sana saya bincang-bincang, kemudian sama Bu Haja Erna, di sini ada obat ambien begitu. Akhirnya saya dikasih sama Bu Haji Erna, kemudian saya minum yang ini. Yang ini 3 kali minum. Ternyata rasanya sudah tidak sakit lagi. Kemudian yang ini, yang salwanya, ini 2 hari pakai, ternyata sudah tidak sakit lagi atau tidak mengeluarkan darah lagi, sehingga baru 3 hari yang kapsulnya saya minum, kemudian yang ininya saya obat olesi ke bagian yang sakit, kemudian rasanya sudah kempes dan tidak mengeluarkan darah lagi, sehingga saya dalam kondisi sembuh sampai sekarang, tidak ada keluhan apa-apa. Alhamdulillah berkat Ambejos Denatur, saya diberi sembuhan oleh Allah dengan perantara Ambejos Denatur ini. Terima kasih sekali kepada Ambejos Denatur.